Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya hari ini akhirnya memutuskan datang lagi ke Bawaslu karena melihat di lapangan kembali masif berbagai macam pelanggaran yang sifatnya sangat destruktif, sangat merusak. Modusnya bermacam-macam. Satu, bakul. Walaupun sudah ditulis tidak lagi Paman Birin, Paman Bakul, itu adalah upaya untuk memanipulasi informasi. Tadi malam tim kami sudah turun juga di Martab daerah Martapura ya. Dan di sana menemukan lebih kurang 100 bakul yang siap dibagikan hari ini. Tambak Baru. Di daerah Tambak Baru. Dan ini bentuk politik uang. Sangat jelas di wilayah PSU, sangat jelas kemudian ada nilainya. Jadi teman-teman, ini salah satu modusnya. Yang kedua, modusnya adalah memborong makanan di warung-warung. Itu pun politik uang lah. Dan saya dengar juga ada uang yang diberikan 50 ribuan. Atau berapa, tapi minimal 50 ribu. Yang ketiga, pelibatan aparat atau penyelenggara negara sampai level desa. Saya mendengar mantan kepala dinas yang sekarang di Jakarta, inisialnya H, itu mengumpulkan kepala dinas di Jakarta, kepala badan di sini juga dikumpulkan. Jadi apa? Yaitu pemanfaatan penyelenggara pemerintahan untuk memenangkan salah satu pasangan calon itu tidak boleh. Di desa model kerja tim disebut tim doser. Tim doser ini adalah tim yang pernah memenangkan salah satu pasangan di Tanah Bumbu, berafiliasi dengan salah satu perusahaan di sana yang sekarang sedang bermasalah pajak dengan KPK. Dan ini tim yang sekarang turun di wilayah PSU. Dan ini tim ini model kerjanya ya money politik. Kepala desa, pembakal digaji 5 juta sebulan, RT 2,5 juta dan seterusnya. Arahnya untuk mencari suara di pemilih. Saya sudah keliling beberapa tempat, Matraman, Alu-Alu, itu sudah ketemu dengan RT-RT yang mampu memang mendapatkan tawaran gaji bulanan itu, minimal untuk 3 bulan. Ini money politik lagi. Dan tadi malam, saya mendapatkan telepon dari salah satu ulama, yang tidak mau disebutkan namanya. Ada upaya untuk menyerahkan amplop kepada ulama untuk mendukung, modusnya adalah sholat hajat dan seterusnya. Modus-modus semacam ini di lapangan sangat marak, termasuk dengan memberikan stiker di rumah-rumah. Tulisannya ayo ke TPS. Dan tulisan ayo ke TPS itu samaran dari upaya untuk politik uang lagi. Jadi tertulis misalnya angka 2, itu berarti ada 2 orang pemilih di rumah. Angka 3, ada 3 orang pemilih. Angka 5, berarti 5 orang pemilih. Kemarin saya di Alu-Alu Pasar, ada ketemu banyak rumah diberi stiker itu. Ke pelosok di Desa Podok, Alu-Alu, juga stiker itu tertempel. Ini modusnya adalah mengidentifikasi pemilih. Kemudian nanti pada saatnya ada drop uang, kalau saya dengar dari hasil rapat teman-teman mereka ini 3 kali. Yang totalnya antara 500 ribu sampai 1 juta. Hal-hal semacam ini di lapangan clear terjadi dan saya kecewa Bawaslu diam saja. Makanya saya datang ke Bawaslu sekarang lebih pada protes kepada Bawaslu. Nggak ada laporan. Laporan itu di lapangan jelas sekali terlihat, bakul ada di mana-mana, masih nunggu laporan juga. Ada 2 metode kerja Bawaslu, pasif menunggu laporan, aktif melakukan temuan lapangan. Nggak sulit untuk menemukan bakul, tidak sulit untuk melihat paman memborong belanjaan, tidak sulit untuk menemukan stiker di rumah-rumah, dan itu semua bisa dilakukan. Kalau Bawaslu memang ingin bekerja dengan profesional, independen dan netral di Pilgub sekarang. Saya melakukan protes keras. Karena ini dibiarkan, ini didiamkan.
Jangan sampai politik uang yang kembali menang. Jangan sampai politik curang yang kembali terjadi di Pilgub Kalimantan Selatan. Itu pesan saya hari ini di kantor Bawaslu, dan itu yang saya minta segera diperbaiki oleh rekan-rekan Bawaslu. Ini bentuk laporan ini, dan laporan itu tidak harus tertulis lah. Saya malas laporan tertulis. Kalau ujungnya nanti tidak ada memenuhi unsur syarat bukti, malas saya. Terus terang. Jadi saya kecewa, giliran saya subuh keliling berjamaah dipanggil. Cepat sekali Bawaslu. Giliran seperti ini, bakul di mana-mana, borong makanan di mana-mana, penyalahgunaan aparat kepala desa, RT dan lain-lain, termasuk penempelan stiker yang menandai pemilih ujungnya politik uang, Bawaslu diam saja. Bawaslu ini sebenarnya memihak salah satu paslon itu bagaimana? Jadi, oke, saya datang, ini bentuk laporan saya, bentuk pertanggungjawaban saya kepada pemilih untuk mencegah agar pemilu tetap jujur dan adil, kalaupun nanti ada laporan dari yang lain. Dari saya udah cukuplah lapor-lapor Bawaslu. Mungkin saya akan lapornya ke Bawaslu RI saja. Kalaupun akan lapor. Saya pikir itu teman-teman. Terima kasih banyak. Kalau bantahan profesor terkait laporan tim sebelah juga kan ada beberapa politisasi masjid, terus tuh ada yang Mas, yang namanya subuh keliling atau baliho itu dilihat aja unsur kampanyenya deh. Kalau saya datang, itu saya subuh keliling. Saya kalaupun menyapa warga, kalaupun diberi kesempatan bicara, saya memberitahu soal PSU. Kalaupun bicara tentang pemilih, saya bilang begini, pilihan terserah pian-pian. Hendak pilih nomor 1 silakan, hendak pilih nomor 2 silakan. Di mana kampanyenya? Jadi umpat aja lah kalau masalah subuh keliling. Kalau masalah baliho, paman masang juga sudah sekarang. Dan tidak ada unsur kampanye di sana. Sudahlah. Yang penting itu masalah money politik ini. Katanya saya berfoto salam dua jari, itu yang berdiri sebelah kiri sekretaris camat Banjarmasin Selatan, yang sebelah kanannya bendahara Banjarmasin Selatan, ada SK relawannya, itu relawan ulun, salam dua jari pak, salam dua jari dengan relawan, dengan relawan yang ada SK-nya ini, jadi bukan mengajak pemilih kemudian berkampanye, orang sudah jelas pemilih ulun, kampanye itu kan orang belum memilih kita tarik, ini relawan gitu loh, ya. Coba dilihat fotonya. Bahkan warga tuh di belakang nggak ikut foto. Jadi sudahlah, yang begitu-begitu tuh cepat banget Bawaslu. Tetapi giliran yang lebih esensial, lebih curang, lebih politik uang, kok diam aja. Prof, terkait pemanggilan ke Bawaslu yang katanya ngapain datang? Kalau Bawaslunya bekerjanya semacam ini, yang datang biar yang lain lah, kuasa hukum saya. Saya datang kalau Bawaslunya sudah bekerja lebih profesional, lebih baik, lebih independen. Ya. Jadi ini bentuk protes terhadap Bawaslu. Bentuk protes. Pelaporan resminya enggak ada, Prof. Apanya? Pelaporan resmi suratnya, pelaporan enggak ada. Ini datang ini enggak perlu surat menyurat, bentuk protes itu tidak hadir. Itu kan paman aja berapa kali kada hadir kok. Kenapa kita yang jadi masalah? Paman itu dipanggil Bawaslu. Bawaslu pusat malah manggil. Bawaslu pusat marah. Paman tuh kada mau hadir ya. Kiau kada mau berpandir. Paman, lah ulun di Kiau gara-gara sholat subuh berjamaah. Ayo, makasih.